Welcome to Diponegoro University. Oke guys, kembali lagi di Invito Channel. Nah kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kampus Universitas Diponegoro. Nah ini kita udah masuk ke area kampus Undip ya teman-teman. Bisa kita lihat di kanan di kiri ini ada Fakultas Geologi. Nah Fakultas Geologi ini cocok sekali buat teman-teman yang mau mempelajari mengenai lapisan bumi atau mungkin mengenai tata kota. Di sini juga ada ini. Ya, di depan kita ini ada lapangan ya teman-teman. Lapangan patung kuda Universitas Diponegoro. Nah, ini ada patung kuda Pangeran Diponegoro ini. Lapangannya luas banget ya teman-teman ini. Untuk jogging cocok ini. Misalnya habis kuliah terus mau jogging cocok sekali. Ada Fakultas Teknik teman-teman. Nah sebelah kanan ini Teknik Elektro. Sangat cocok buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari arus listrik. Ini ada taman rumah kita. Di kanan kiri ini terlihat masih asri ya teman-teman, masih sejuk, pohonnya rindang-rindang dan sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Nah ini di sebelah kiri ini ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Bisa menemui Fakultas Sains dan Matematika teman-teman atau FMIPA. Oke, sekarang kita mau lanjut masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ini dia. Depan terlihat ada tulisannya ya Fakultas Kedokteran. Nah ini sangat cocok nih buat teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Kita balik lagi ya ke Fakultas Sains dan Matematika di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita bisa melihat nih FKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat. Buat teman-teman yang ingin mempelajari mengenai bidang kesehatan, nah ini teman-teman bisa ya nanti di UNIBK milih Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah ini di sebelah kiri ini ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
ada Fakultas Teknik. Industrial Engineering atau Teknik Industri. Nah, jurusan Teknik Industri ini sangat cocok nih buat teman-teman yang ingin mendalami bidang teknik, namun sekaligus juga ingin mendalami bidang manajerial. Nah, ini ada Teknik Kimia ya teman-teman. Sedangkan di kiri ada FPP. Ini ada swalayan kampus ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman habis kuliah nih, lapar, nah bisa mampir ke sini. Di sebelah kiri kita bisa melihat kandang rusa di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Buat teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang peternakan, di bidang pertanian, fakultas ini sangat cocok sekali untuk mewujudkan passion teman-teman. Ini kita mau mampir sebentar ya. Kita mau lihat nih rusa-rusa di sini di Fakultas Peternakan dan Pertanian ini. Kita lihat nih, kita zoom. Wih, ada banyak teman-teman. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wih, ada 11 teman-teman. Ada 11 rusa. Iya, ada yang naik ke arah kita. Ini ada satu lagi teman-teman. Mungkin masih ada yang sembunyi ya teman-teman. Mungkin lebih. Yang kita lewati teman-teman, di sini memang terlihat suasananya masih sepi ya teman-teman, karena saat ini kegiatan perkuliahan masih dilaksanakan secara daring atau online. Jadi mahasiswa yang ada di area kampus ini masih sangat sedikit karena mayoritas berada di rumah dan kuliah dari rumah. Ini bonus untuk teman-teman nih, aku mau ajak nih teman-teman keliling ke taman. Taman Universitas Diponegoro. Nah, namanya ini masih baru ya teman-teman. Masih terlihat asri teman-teman. Pokoknya sejuk sekali teman-teman di sini, sangat cocok untuk belajar. Nah, ada kasibu-kasibunya di sini dan juga sangat cocok untuk jogging. Ini jogging track-nya panjang sekali teman-teman, cocok ini untuk teman-teman yang misalnya habis kuliah ada jam kosong kemudian bingung kan mau ngapain, ya udah olahraga aja. Nah teman-teman bisa mampir nih ke Taman Universitas Diponegoro. Di sini sangat sejuk, sangat adem karena selain dari pohon-pohonan yang rindang ini, di tengah-tengah taman ini juga ada sungai teman-teman, ada sungai yang membentang. Coba kita mau lihat view-nya dari atas jembatan ya teman-teman. We'll be right back.
biasa. Nah, ini dia view dari atas jembatan Taman Universitas Diponegoro. Wah, hijau sekali ya teman-teman. Ini ada mbak-mbaknya yang jogging. Masih sangat asri, sangat hijau. Sungainya semakin menambah suasana sejuk. Ini di depan ada gazebo-gazebo untuk mahasiswa bisa belajar di sini. Ada teater alam juga. Ini kalau di UGM ini mirip sekali dengan Wisdom Park. Nah, ini ada Mas Angga nih. Halo Mas Angga. Oke guys, sekian dulu video dari kami ya. Oh iya, jangan lupa ya guys untuk subscribe video dari kami, untuk subscribe channel kami. Pokoknya nggak ada ruginya guys, karena kedepannya akan ada banyak sekali video yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat menarik buat teman-teman nih. Oh iya teman-teman, misalnya teman-teman juga mau request tema, maka minta tolong buatin video jalan-jalan ke UGM misalnya, atau ke UNY misalnya, atau mungkin ke UNS. Teman-teman bisa komen nih di kolom komentar, di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kami buatkan video sesuai request teman-teman. Oke, sekian dulu dari kami teman-teman. Semangat untuk belajar, semangat untuk UTBK. Semoga kalian diterima ya di kampus yang teman-teman cita-citakan, di jurusan yang teman-teman cita-citakan. Oke, see you.